Sebuah jembatan penyeberangan orang atau JPO yang berada di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, berada persis di tengah jalan raya. Menurut para pengguna, fungsi JPO ini menjadi tidak maksimal. Warga takut saat turun dari tangga JPO karena harus menyeberang lagi untuk sampai ke tepi jalan. Awalnya, jembatan ini berada di pinggir jalan. Namun saat terjadi pelebaran jalan oleh Pemkot Jakarta Barat, membuat letak JPO ini berubah menjadi berada di tengah. Akibatnya, kecelakaan seringkali terjadi di sekitar JPO tersebut.